Perkenalkan, saya Taufik Akbar, peranata komputer ahli muda di BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Lahir di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan 36 tahun yang lalu, dari orang tua saya yang asli Banjar, menjadikan saya sebagai Banjaris atau orang Banjar Tulen. Hal tersebut membuat saya memiliki sense of belonging yang tinggi terhadap kemajuan Kalimantan Selatan. Rasa itu pula yang membuat semangat kerja saya bukan hanya sekedar pekerjaan selesai, melainkan pekerjaan selesai, berkualitas, dan bermanfaat. Untuk mencapai hal itu, saya memiliki prinsip kerja cerdas, kerja tuntas, di mana setiap pekerjaan pasti memiliki celah untuk dikembangkan, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dari prinsip tersebut, saya berhasil membuat beberapa inovasi khususnya dalam proses pengolahan data. Setiap inovasi yang saya kembangkan sangat mengedepankan kolaborasi dan kemudahan. Hal ini berdampak langsung dari capaian pengolahan di Kalimantan Selatan yang selalu berada pada posisi atas dalam hal progres dan kualitas. Saya merasakan bahwa keberadaan Pak Taufik sangat berpengaruh sekali kepada kinerja kami di BPS Provinsi Kalimantan Selatan, di mana Pak Taufik dedikasinya sangat tinggi. Kemudian juga banyak sekali inovasi-inovasi yang berdasarkan dari ide Pak Taufik yang sangat berguna sekali dalam proses bisnis di BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Pak Taufik bisa menjadi role model atau panutan bagi teman-teman di sekitarnya dan juga bisa membimbing terutama para junior-juniornya sehingga dapat berdedikasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari organisasi di BPS Kalimantan Selatan. Pada akhirnya, tidak ada yang sempurna. Yang ada hanya berusaha memberikan yang terbaik untuk BPS tercinta.